Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita mau unboxing untuk pakan murah, dimana Catur Unggas sudah mendapatkan pakan murah lagi, ya, berupa nasi aking. Nanti kita akan lihat untuk kualitasnya sendiri. Dan edisi kali ini kita akan membuat pakan di pagi hari. Dan edisi untuk pembuatan pakan di sini udah ada pakan gratis, teman-teman. Jadi kemarin ada pertanyaan dari teman kita juga, spill pakannya untuk indukannya, ya, dimana banyak yang nelur kemarin. Dan ini adalah ramuan dari Catur Unggas, ya. Ini apa, nanti kita akan jelaskan. Dan sebelum kita unboxing untuk pakan murah dan juga kita spill untuk pakan indukan di Catur Unggas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Di sini seperti biasa kita pakai pakan pokok dedak kualitas sedang, ya, ini lembut. Terus kita pakai pakan hijauan berupa limbah dari pasar, yaitu sawi dan kubis, teman-teman. Ini masih banyak dan banyak sekali untuk pakan-pakan gratis, ya, pakan hijauan di sekitar teman-teman juga bisa. Ini tomat juga. Nah, ini untuk seduhan ini apa? Ini adalah nasi aking, ya, teman-teman. Nasi aking dan juga konsentrat petelur bebek dikasih dengan air panas atau air hangat supaya ini nanti bisa merata untuk konsentratnya dan juga fungsinya untuk menjaga kualitas dari nasi aking itu bisa terhindar dari jamur, walaupun tadinya udah dicuci dengan air mengalir, ya. Dan untuk unboxingnya kita akan lihat untuk kualitas dari nasi aking sendiri, kita udah dapat berapa kilo, dan yang pasti itu banyak sekali karena ini musim kemarau. Kita bisa menimbun untuk pakan murah, ya. Oke, langsung aja kita unboxing untuk pakan murahnya, teman-teman. A few moments later. Oke, ini dia untuk stoknya. Ini nanti kita akan penuhin ini kualitas yang dulu udah pernah saya rilis, dan ini kemarin juga baru dapat juga dari ibu-ibu. Jadi nanti kita buka yang di karung satunya tadi, ya. Kita dapat banyak. Nah, ini kualitasnya juga bagus banget nih. Nih, teman-teman, kayak gini, ya. Nah, ini nanti untuk menuhin ini. Jadi yang satu karung nanti kita akan lihat yang apa, agak istilahnya yang warnanya putih itu nanti dibuat stok, ya, untuk ditimbun. Yang agak coklat gitu, ya, kita dulukan. Nah, ini pengolahannya di Catur Unggas seperti ini. Jadi kita rendam untuk kualitasnya seperti ini. Setelah ngembang kayak gini, dicuci dengan air mengalir sampai bersih, ya. Dan jangan lupa untuk pemberiannya itu harus disiram dulu pakai air panas, dicampur dengan konsentrat, ya. Jadi harus pakai air panas kalau di Catur Unggas, ya, biar nanti lebih aman diberikan ke ternak. Oke, langsung kita buka yang tadi satu karung. Ini untuk yang satu sak ini bekatul, ya. Jadi kita lihat dulu untuk yang satu karung tadi, teman-teman. Oke, ini dia untuk pendapatan kita untuk nasi aking. Jadi kita buka
Dan sebelum kita buka, kita lihat dulu untuk stok di kandang catur unggas yang udah ada ya. Kita udah dapat berapa karung. Oke, ini dia untuk pendapatan kita, teman-teman. Jadi kemarin itu kita dapat, kita total dulu ya, teman-teman ya. Karena tidak satu sumber aja yang jual kemarin untuk apa itu langganan ibu-ibu di catur unggas. Itu satu orang kemarin ada 17 kilo. Terus ada lagi 12 kilo. Ditambah lagi 10 kilo. Jadi khusus untuk ini aja. Ya, jadi totalnya ya sekitar 39 kilo ini ya. Ini sekitar 39 kilo. Belum tadi yang karung kecil tadi. Karung kecil itu ada lagi. Jadi dua kali saya ambil itu sekitar 9 kilo ya. Kualitasnya juga bagus. Dan ini kita dapat kualitas bagus ya, putih. Ini putih, teman-teman. Dan ini kualitas sedang ya. Nanti kita sendirikan ya ini. Ini untuk ditimbun, karena yang ditimbun tuh yang putih-putih yang bagus-bagus. Yang kurang bagus langsung saya pakai untuk pakan. Jadi kita dulukan. Oke, langsung kita lihat aja untuk pemberian pakan di indukan. Ya, seperti apa untuk respon indukan ketika diberi pakan nasi aking, bedak dan juga konsentrat, teman-teman. Oke, teman, kita udah spill pakan. Jadi pakan murahnya cukup banyak untuk stok pakan murah di catur unggas, dan nanti kalau masih ada lagi saya masih mau beli ya, mau nimbun mumpung musim kemarau. Jadi jaga-jaga nanti di musim penghujan kita udah nggak kekurangan untuk pakan murah ya. Jadi sistemnya seperti itu agar kita mendapatkan hasil yang maksimal untuk peternak ini ya, terutama untuk peternak entok jumbo. Dan kita mau usahakan untuk tambah jenis lagi atau varietas lagi, semoga lancar untuk breeding entok rambon ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur vertil entok jumbo, anakan albino mata merah, anakan angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas agar kalian tidak ketinggalan update untuk marketing khusus unggas, terutama untuk entok ya, teman-teman. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.